Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Filda Akbar. Sore hari ini saya kedatangan tamu spesial nih. Tamu yang sangat spesial, yaitu kenalkan Pak RT, Bapak RT Herdua, alias Bapak Rembo. Dan tak lupa juga Mas Gondrong. Mas Gondrong kita. Jadi rencananya nanti malam kita mau hunting. Kebetulan tadi kawan istri saya itu DM istri saya, katanya dia lagi nyidam pengen daging ruak-ruak. Tapi kali ini kita nggak pakai sub Innova ya teman-teman, kita pakai senapan zaman purbakala. Kenapa sih menurut bakalan? Kita pakai 2 unit. Pokoknya nanti gimana keseruan kita malam hari ini, ya insya Allah moga-moga nggak hujan ya, soalnya untuk perkiraan cuaca kayak mana ini tuh? Belum tahu. Kayaknya sih berawan bang. Berawan. Oh ya, ada hal unik. Saya belum pernah mengasih tahu kepada teman-teman sekalian. Mas Gondrong ini punya sifat unik. Jadi kalau dia meriang itu bahasa Indonesianya apa? Sakit. Oh, sakit lah. Kalau dia sakit itu dia enggak perlu ke dokter, enggak perlu ke mantri, enggak perlu ke dukun. Cukup kita lemparkan aja ke tengah hutan, dia akan ceria kembali. Pokoknya lucu ini kawan saya satu ini. Jadi kawan dari kecil lah. Tukang main bareng, jeburan bareng. Jeburan apa? Bahasa Indonesia. Mandi-mandian. Masih umbelen, sekarang udah pada tua. Oke, saksikan terus di channel kami sampai nanti malam. Oke, cekidot. Oke ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi perawan di perbatasan kebun kelapa sawit dengan penerangan yang seadanya. Nanti coba kita eksplor apakah potensi ruak-ruak di sini masih banyak apa enggak untuk memenuhi pesanannya ibu hamil. Ditunggu dulu ya ibu hamil, coba kita cari ruak-ruak untuk si jabang bayi biar nggak ngiler besok kalau udah di dunia ini. Saya sebenarnya paling suka sih kalau nikmati senja sampai sore di alam liar, entah kenapa, tapi perasaan kok di hati ayem banget kalau dengerin suara kodok terus ngeliat pemandangan waktu senja. Oke ya teman-teman, tonton terus videonya, siapa tahu Anda bisa terhibur. Oke, kita lanjut ekspor. Sampaikan salam bang. Salam kepada siapa nih? Salam kepada pemirsa. Salamnya piye? Salam piye? Hai, salam sejahtera. Salam rindu buat kita semua. Iya kan? Apa nampak? Nampak. Matikan senter bang. Kita berburu bukan untuk kalau mau menghidupkan senter. Jangan lupa minum air putih. Kopi dong. Karena minum perlu inspirasi. Karena minum itu penting, ya kan? Ada air putih nih, kita udah bawa. Kita udah stok. Nah, air putih, air kopi. Kurang apa lagi? Oke, air putih udah ada, Bang ya? Sudah. Air mineral udah ada. Kan air putih. Kopi udah ada. Kita siapkan kopi. Ah, peluru udah ada, Bang ya? Peluru kita keluarkan juga lah. Nah, kita pakai peluru yang berapa mili itu bang?
4,5. Kita pakai yang dilegalkan sama negara Indonesia. Oke, kita ikuti aturan Indonesia, Bang, ya. Jadi kita hobi-hobi ya. Ya, ingat ya kawan-kawan. Untuk hobi-hobi ya. Tapi kalau hobi tapi melanggar hukum, jangan lah. Nah, hobi-hobi, Bang. Hobi tidak untuk melanggar hukum ya, Bang, ya. Bukan. Oke. Kita udah kriminal namanya. Oke, melanggar hukum itu sama dengan kriminal. Setuju, Bang. Iyalah. Kita pakai Superdome. Superdome dengan berat 8,6 gram. Kaliber 4,5. Kaliber 4,5, Bang. Ya. Udah saya stok. Apalagi? Kurang apa lagi ini? Power bank kita udah bawa power bank. Cuma untuk pencahayaan ya, teman-teman, kita memang enggak harus yang terang, soalnya hewan buruan kita nanti takut. Kalau bisa sih gelap-gelapan, tapi nanti enggak bisa dilihat sama kamera ya, coy ya. Iya, betul. Kita nanti belum punya infrared. Mahal itu, cok, ngawur. Infrared 2,5 juta. Ya semoga kita punya. Amin. Oh iya, teman-teman, jangan lupa kalau Anda berburu di alam liar malam lagi ya. Kami Bang. Jangan nyontoh kami ya. Ini lupa enggak pakai sepatu nih. Malah nyeker. Nah. Dan juga senjata. Siapa tahu kita dapat buruan, kita betetin sendiri apa langsung kan, biar nanti sampai rumah udah nampakkan, Bang. Enggak nampakkan, Bang. Nah. Naik lagi atas, Bang. Naik lagi. Oh. Iya, jangan naik terus. Nanti orang enggak mau beli kalau naik terus. Telepon. Abang jualan? Enggak sih. Saya juga enggak ngendos suatu produk, tapi kalau ada yang mau ya enggak apa-apa sih. Lumayan. Apalagi kita yang bawa? Usahakan pakai celana panjang, guys. Iya kan? Celana panjang, topi, udut kalau bagi yang udut. Kalau enggak ngudut enggak usah. Ngudut-ngudut lah. Iya, betul. Tadi orangnya Zippo, klasik. Oke. Tadi di jalan sebetulnya kita udah disambut. Sampai sini agak kurang sambutannya, Bang, ya. Sampai di tempat, Bang, ya. Belum lah. Ya kasihan juga ibu hamil itu loh. Kalau kita sempat enggak dapat buruan, kasihan juga. Nanti kalau ngiler kowe salahin lo. Ini Mas Gondrong, saya udah pesen sama Mas Gondrong kok hewan buruan enggak bawain pulang. Nanti iya. Kalau ngiler anaknya begitu lahir, ngiler siapa yang salahin? Oke, mau. Nakutin kayaknya, Bang, gitu lahir ngiler. Biasanya habis lahir dia teriak weh gitu, Bang. Nangis, bukan. Iya. Gitu lahir ngiler. Nakutin kayaknya, Bang. Ini memang sengaja bawa obat nyamuk, coy. Iya. Ah, kasih tunjuk, Bang. Oh. Kita bawa obat nyamuk. Ini tipe apa ini? Itu tipe terbaru. Oh, tipe terbaru keluaran 2020 ya? Iya, Bang. Oh ya, ini bisa ditenteng-tenteng gini ya, kawan? Iya. Ini bisa diginiin. Ya, fleksibel lah. Ah, kenapa? Nah, itu ada alasannya, Bang. Ini loh, ini nggak bakal mati nih, walaupun obat nyamuk klasik. Itu ada alasannya, Bang, kenapa bawa itu? Nggak tahu juga. Ah, kenapa nggak bawa yang lotion? Kalau yang lotion saya nggak tahan, dia panas di kulit. Panas di kulit, Bang, ya. Kalau ini kan, tapi oh ya, sekedar informasi tuh teman-teman ya, kalau kita berburu di tanah gambut, hati-hatilah ya, tolong kita jaga juga alam kita ya. Puntung rokok ini memang harus kita buang ke api, memang harus benar-benar padam ya. Yang bawa obat nyamuk kayak gini, obat nyamuk bakar, itu harus benar-benar mati ya, kawan. Kalau kami di sini, khususnya di Riau lah, kalau pas kena kabut asap kebakaran hutan, itu rasanya bukan main. Kepala pusing, pandangan itu terbatas, kita mau aktivitas itu susah, lebih parah dari corona, beneran teman-teman. Jadi kita juga pencinta alam, terus kita juga berburu, tapi berburu saya juga ada batasnya juga. Kita nggak bisa mengambil buruan itu, habiskan itu nggak bisa. Kalau ada yang bawa anak atau lagi bertelur, usahakan jangan diambil lah, kasihan. Agar anak cucu kita juga
tahu lah itu hewan apa, itu kok bisa kayak gitu kan. Itu enak enggak dikonsumsi. Jadi kita saling menjaga lah. Menjaga buruan kita juga tetap ada, terus alam ini enggak kita bakar. Kasian lah. Itu alasannya sederhana sebetulnya, Bang. Kenapa bawa obat nyamuk dikasih itu, Bang? Apa itu, coy? Kita kasih tahu sama teman-teman juga, coy. Karena nyamuk-nyamuk di sini enggak pernah nengok TV, Bang. Kok bisa? Dia enggak tahu autin, lotion nyamuk dan sebagainya. Dia taunya itu asap itu berbahaya untuk dia. Jadi kalau asap berbahaya tuh dia ngumpul kayak ngerokok, coy. Engkau kayak mati, coy. Iya, jadi memang nyamuk itu takut asap, Bang. Hmm. Jadi nyamuk-nyamuk sini enggak pernah nonton TV. Abang pakai lotion itu pun tetap digigit. Iya juga ya. Iya. Kalau biar takut, Abang sini bawa TV. Berat, coy. Nyamuknya biar nonton TV tahu kalau itu berbahaya untuk dia, Bang. Power supply kita apa? Enggak mungkin kita bawa power bank yang besar ya kan, MAH yang besar itu untuk menghidupkan TV kan. Ah. Yang ditonton Karma Indosiar. Bahaya, coy. Betul juga. Kalau ada saran teman-teman bisa komen di bawah. Iyalah, untuk semangat kita juga kan. Karena kalau komen di atas kayaknya enggak ada, Bang. Tetap di bawah komen, Bang. Jadi untuk mohon dukungannya, kalau ada salah kata-kata kami juga bisa kita benerin. Iya, betul. Gimana? Masukan kami terima, Bang. Mau negatif positif itu mendukung. Wajib, coy. Seorang yang ingin sukses itu dia harus terima segala masukan, maupun ibaratnya di kasih masukan yang membangun itu harus terima, siap dikritik ya harus terima juga loh. Tapi jangan kalau saya bilang janganlah sekali-kali Anda dipuji sedikit langsung terbang, itu janganlah. Soalnya kalau orang senang dipuji ya, belum tahu loh yang muji kita belum tentu memang dia itu suka sama kita, malah kadang jatuhkan kita loh. Loh, Bang. Huh? Tapi sekarang enggak dipuji, orangnya terbang semua, Bang, pakai airline gitu, Bang. Beda lah, kawan. Beda tuh, Bang, ya? Beda lah. Berarti aku yang kurang pemahaman kayaknya, Bang. Iyalah. Tapi berdoa aja malam ini enggak hujan ya, coy. Enggak, Bang. Insya Allah enggak lah ya. Memang hujan tuh berkah, tapi ya sakit, coy. Nanti kita enggak bisa pulang. Jadi kalau ini enggak dapat, Bang, umpamanya kita malam ini belum ada rezekinya, Bang, ya. Kan ini tetap ditunggu nanti, Bang. Besok siang atau lusa siang kita berangkat, Bang, ya, untuk memenuhi apa tadi? Memenuhi kandungan? Enggak mungkin memenuhi kandungan, Bang. Memenuhi pesanan. Iya, memenuhi pesanan orang ngidam, Bang. Tapi yakinlah, kawan. Namanya juga berburu ya. Kadang kita dapat spot, kita taruh MP3 enggak sampai 5 menit itu disamber ya. Ada juga kita harus nunggu 1 jam, 2 jam. Memang saya skip itu, saya potong video itu, saya potong. Karena enggak mungkin kan saya cuma duduk termenung gini nungguin buruan. Lah penonton ini mau nonton apa? Nonton apa termenung? Kan ada lagunya itu. Apa tuh? Dengan yang itu loh, coy. Yang mana, Bang? Yang Abang nggak hafal kan? Lagu Melayu itu loh. Abang nggak hafal kan? Yang di Laskar Pelangi itu loh, kan? Termenung. Nah, itu zaman termenung itu loh. Oh iya. Iya kan? Nggak mungkin. Nyanyikanlah sedikit, Bang. Nggak iso, suaraku jelek ya. Nanti kalau suaraku bagus, terus penyanyi-penyanyi yang di luar sana gimana nasib mereka? Sombong anak muda satu ini, kawan. Enggak, bercanda. Oke ya, guys, kita skip dulu, teman-teman. Gue mau kemana? Mau skip. Emangnya penonton seneng mau skip aja. Ayo, mau kemana, gue? Iya juga sih. Aku mau ngopi juga loh, Bang. Oh, ngopi. Okay. Iya. Oke, teman-teman. Kita ngopi lagi nanti ya. Ngopi, mau tahu ngopi kita gimana? Seadanya lah.
Stiker nggak ada, adanya cuma cor-coran untuk alas. Ingat teman-teman, jangan tiru kami, celana pendek. Tapi pesan saya teman-teman, walaupun demi konten, demi subscriber atau demi yang lain, jangan ikuti kami lah. Soalnya hidup di hutan kayak gini ya memang biasa ya. Malah kalau dibilang ke kota pun jarang. Ya kayak gini lah kehidupannya. Jungle is my life, bro. Opo artinya, cok? Ajaran Limumbe. What? Oke, very very good. Oke, kopi mau apa? Tanpa brand, bang. Nggak bisa gitu. Kita harus nampakkan brandnya. Siapa tahu kita di endorse. Kan lumayan. Di endorse? Dindas nggak apa. Habis satu kontainer kita nggak di endorse-endorse ini. Kupeng gue panas kayak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Tambahkan rezeki kami, ya Allah. Amin. Sehatkan kami, ya Allah. Amin. Kupeng gue panas kayak gue. Amin lah, bismillah. Oh ya teman-teman, kawan saya, lebih tepatnya Pak RT lah, Pak RT pelopor senapan. Dia udah entah kemana-mana urusannya. Padahal ya sebenarnya nunggu dulu, nanti kalau ada suara kita satroni. Oh ya nanti ada suara saya rekam juga, gimana caranya lah, gimana usaha saya ngerekam si buruan itu lah, biar teman-teman tahu. Oh ginilah berburu. Kita konten saya tuh memang untuk edukasi lah, untuk edukasi hiburan juga ya. Mm-mm. Boleh bang, boleh. Boleh kan? Boleh. Mm-mm. Oh ya teman-teman, tolong kita pakai peluru standar, standar SNI Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia Raya. Untuk kaliber 4,5 mili ini masih legal. Garis bawah ya, masih legal di negara Indonesia. Nah, jadi kalau yang udah pakai 5,5 atau 6,35 8 mili itu tolong harus ya pakai surat-surat ya, harus perpajakan itu harus ada. Oke, betul. Kita enggak sembarangan. Betul, Bang. Soalnya kita hobi ya kan, udah hobi orang enggak punya, masuk sel ya ngeluarin ya pakai apa? Makan gratis, Bang. Makan gratis. Iya. Nah, terus anak gratis. Anak istrimu piye? Makan gratis juga lah, diajak bareng-bareng, Bang. Wes, astagfirullah. Jangan ikutin teman-teman. Enggak boleh, Bang. Enggak boleh. Berarti aku yang enggak tahu, Bang. Memang Mas Gondreng seperti ini. Dia itu kawan saya sejak dulu. Sejak kita ketemu kapan, coy? Waktu dalam kandungan kita jumpa loh, Bang. Apa enggak ingat? Berarti waktu kita ditiupkan roh. Nah, kita udah WA-WA-an, mungkin WA-WA-an, BBM-an, messenger-an gitu ya? Udah, Bang. Abang aja yang gak inget. Ya, gimana lah. Namanya juga lupa. Pak RT dapat julukannya Rembo, bro. Jadi hati-hati ya, yang mau masuk gang saya, yang mau bertamu 1x24 jam harus lapor. Kalau enggak, timah panas menanti. Ada Rembo. Ada, Bang. Ya, Mbok. Hah? Ndi? Ulo sowo man. Entah itu Pak RT entah. Ya sabarlah kawan. Sabar, Pak. Jadi kalau buru malam itu agak seru, agak ekstrim juga ya. Apa? Rasaku tetap di sini tuh ada. Tadi kan ada bunyi, cuma belum ada pergerakan. Itu katanya ada ular sawah atau apa, saya nggak tahu. Mana pak? Ini kalau sendiri. Tapi yang terbeli ini enggak. Oh iya. Enggak nampak. Oh itu. Tuh kawan. Ini namanya ular sawah.
Tuh, bagus ya. Bagus ya, Cok. Bagus, warnanya bagus. Bagus ini. Ini apa nih? Tipenya? Ini memang luar sawah nih, Bang. Tipenya? Tipenya X20 kayaknya, Bang. Itu Samsung. Iya, Bang. X20. Enggak begitu kelihatan ya. Oh, ini dia. Dia bergerak jalan, Bang, ya. Oke, kawan-kawan, ini ada satu doa. Mudah-mudahan. Jadi katanya Pak Ustadz dulu waktu ngaji, kalau kita jumpa ular atau binatang berbisa lainnya, ini enggak bisa, Cok. Ada satu ayat, apa ya, dalam Al-Qur'an yang berbunyi salamun ala nuhin fil alamin. Apa artinya, kawan? Artinya salam sejahtera untuk keluarga Nabi Nuh. Oh, gitu. Oke. Tak pikir kowe iki dalil, tapi rupanya dalil beneran ya. Kenapa harus Nabi Nuh? Nah, kita ingat kisah Nabi Nuh yang membuat kapal besar. Oh, ya. Oke, dia yang ya? Dia yang mengangkut semua makhluk hidup ya. Ah, iya. Jadi disitulah kenapa kita sampaikan salam kepada Nabi Nuh. Oke. Waalaikumsalam. Tapi sebelum itu kita bagusnya solawat dulu. Oh iya ya. Kita bismillah solawat. Salamun ala nuhin fil alamin. Oke. Okay. Kalau dalam suratnya aku lupa sih surat apa itu. Yang penting bukan surat cinta kan? Bukan, Bang. Bukan, oh, surat cinta untuk Starla, bukan. Oh, bukan. Bukan. Takutnya apalagi surat untuk cinta inem, untuk Starla. Apalagi untuk Inem dan lainnya, bukan. Oh, bukan. Surti. Bukan. Oh. Suka sama Tejo dia. Zaman waktu kita SMP dulu ya, Surti Tejo itu lagu paling favorit loh, paling favorit beneran. Sekarang Inem seksi gitu ya. Jangan, kita skip kalau yang masalah itu, soalnya takutnya ada anak kecil yang menonton. Kita ya sopan-sopan lah untuk berbicara. Mana lagi, kawan? Kita cari lagi. Kita explore pokoknya. Hutan rawa, tapi ya untuk penampakannya kita nggak bisa nampak jelas ya, soalnya ini malam hari. Itu ularnya masih ternyata ularnya masih nyaman. Tapi posisinya kepalanya di sini nih, Bang. Iya. Ah, tuh kepalanya, Bang. Mana kepalanya? Tuh, Bang. Oh iya, sembunyi dia. Ini masih kecil nih, coy. Masih kecil, Bang. Masih kecil nih, Bang. Oh ya, teman-teman, kita hanya berburu buruan yang kita makan ya, kita konsumsi lah istilahnya. Kita nggak sembarangan untuk nampak hewan ini kita tembak, nampak hewan itu kita tembak, bukan. Nampaknya makin dekat, kawan. Ini termasuk masih liar juga ini, soalnya disenterin tetap berani dia. Oke, kita potong dulu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Kalau sudah ada pergerakan lagi. Soalnya ini masih jauh nampaknya. Oke, ada sambutan. Ya. Ada sambutan, teman-teman. Ini. Harus datang nih, Bang. Enggak mau nunggu kesini apa? Mau saya nunggu. Soalnya kalau kita menunggu itu melelahkan, kawan. Oke. Udah tunggu lama-lama tibanya jatuhnya sama orang lain, Bang. Iya. Kesakit. Udah kita pupuk, kita rawat, hasilnya dimakan orang lain. Cakep. Ya, kalau biasanya sih kalau kami enggak mau datengin, Bang.
biar dia yang datang. Gitu, Bang. Itu di sana udah nunggu lagi, Bang. Tuh. Udah nunggu dengar suaranya. Jadi enggak perlu datengin sebetulnya, Bang. Diam dulu sampai dia datang dekat kita. Kresek 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 gitu, Bang. Brr. Ya, ada tipe yang mau datang itu. Ya kalau yang mau datang itu bunyinya agak keras. Gitu, Bang. Itu burung roa-roa enggak bisa di-upgrade ya, Bang? Enggak bisa. Udah dari sononya kayak gitu. Oke. Oke, oke, oke. Itu Pak Rembu alias Pak RT. Kita ikuti Pak RT. Gimana Pak RT? Ada pergerakan Pak RT? Belum nampak lagi, suaranya hilang. Oke, suaranya hilang, Bro. Masuk. Hilang ekstrim kemana? Udah di depan Pak RT. Terlalu jauh masuk. Terlalu jauh kita Pak RT? Iya. Kita kejauhan. Yang pokok panggalan. Biasanya kalau yang dia di atas itu mau deket, modelnya terbang, bahkan mau nyamber itu. Biasanya tak pakai minyak wangi kan. Lindungilah hambamu ya Allah. Tenang non nih kena. Nah ini kerja nih. Kita tunggu di stasiun. Ini kalau dalam uji ketakutan, aku udah lambaikan tangan. Mungkin mereka gak ada yang merasakan, gak ada nyium-nyium bau. Ya, aku mengerti.
jelek juga. Udah santai sini. Kita santai di sini teman-teman ya. Oke. Kayaknya ada yang datang, Bang. Kayaknya tadi bang ya. Ya biasanya yang gitu bang. Kayaknya tadi bang ya. Bulu ayam tuh bang. Itu bulu ayam bang. Yang perlu pandeng kelok kabe gitu bang. Kalau pandeng kan dengkelok kabe. Bisa tempat ayam hutan. Oke kita cut dulu kawan. Kita tunggu di stasiun. Ini kalau dalam uji ketakutan aku udah lambaikan tangan. Mungkin mereka nggak ada yang merasakan, nggak ada nyium-nyium bau. Tapi aku mengerti.